Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi semua. Kali ini ada perbaikan water heater dengan kendala tidak bisa hidup. Ini baterainya masih baru. Dibuka, ditutup, dikunci. Mereknya Belanu. Kita hidupkan. Tidak hidup. Tidak hidup. Dibongkar saja. Dibongkar saja. Buka ininya dulu. Ya, seperti ini. Seperti ini. Lepas. Ini untuk bagian suhu derajat. Untuk mengetahui panasnya. Tidak bisa mengorek. Untuk suhu panas. Untuk suhu panas. Ini untuk tegangan VCC. Ini berarti sensor untuk air. Kita coba dulu. Sensornya di sana. Ini dicoba, kita lekkan di sini dulu untuk menganalisa apa ini rusak atau enggak. Hidup berarti sensornya ini. Berarti sensor yang ada di sini. Bagaimana melepasnya ini? Bisa
disembunyikan bautnya, bautnya disembunyikan . Oh, sensornya seperti ini. Seperti ini sensornya. Kalau ini yang lama, diameter untuk besinya agak beda. Nah, ini nyala guys, nyala, sip, ini nyala guys, alhamdulillah, penyakitnya ini guys, penyakitnya, ya seperti ini penyakitnya ini guys. Kita tutup semua biar derajatnya tahu normal semua. Dipasang, mudah-mudahan langsung hidup. Sama-sama hitam. Sudah sip mudewor. Tes. Wow, sip tuh. Sip. Kita kembalikan bagian ini. Ini sesuai aslinya. Nah, untuk percobaan kita pasang tabungnya dulu sebagai aliran gas. Bau gas. Wes mak, sampean coba mak. Sudah.
Wah, sepi go. Panas nggak? Panas ya? Waduh, panas. Aduh, panas. Panas, sudah. Oh, sudah sip ini. Sekian saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah betul. Barangkali ada pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar. Sekian, thank you.